Pahang pada tahun ini dan juga kejayaan JKTM Pahang untuk melepaskan sedikit penyeludupan rokok tidak sah terhadap satu kes yang terdapati pada awal bulan ini, iaitu 3 hari bulan Mac. Sebuah telah dibuat dan anggota telah masuk ke dalam rumah ini dan menggeledah. Didapati rumah ini tidak berpenghuni, tak ada orang di dalamnya. Tadi menunggu sampai satu jam, tak ada orang yang tampil. So, masuk jumpai kotak-kotak yang berwarna coklat tersusun di bawah tangga ruang tamu rumah tersebut. Hasil daripada pemeriksaan rapi yang telah dijalankan ke atas kotak-kotak yang berjumlah 59 kotak sebenarnya, didapati kotak-kotak ini mengisi ini mengandungi rokok pelbagai jenama. Kita tengok jenama macam-macam lah atas ni. Dan jumlah rokok-rokok ini adalah dalam anggaran 568,200 batang, 240 batang yang disyaki belum lulus kastam ataupun barang larangan di bawah jadual butiran 1, bahagian 2, jadual 3, perintah kastam larangan CE import 2017. Nilai rampasan dianggarkan RM49,000 dan nilai cukai dianggarkan RM380,000. Don't leave it up. Stop. Don't.